Ngagetin aja gue. Ngapain sih ngelamun? Gue kangen sama Jenggo gue. Siapa? Jenggo. Jenggo? Jenggo yang mukanya kayak gitu lu kangenin? Lu kayak gila lu? Gak bener nih? Bukan Jenggo yang ngono, Poy. Boro-boro yang ngono mah. Jenggo kucing gua. Kucing lu. Tapi masa iya lu kangen sama kucing doang? Ma bebe lu gimana? Kalau lu kangenin? Iyalah. Gua juga kangen. Tapi kangen sama duitnya. Ya kali, anak model apa lu? Ya gua juga punya emak kali, punya orang tua. Ya minimal kagak mah, kangen sama fisiknya, kangen sama nasihatnya, kangen sama kehadirannya. Lu duit doang, matre lu ya? Bukannya matre, Poy. Soalnya dari kecil nih gua dibiasain apa-apa segala sesuatu ada. Nih bahkan nih ya, makanan kucing gua lebih layak daripada makanan santri di mari. Ini nih yang gua agak demen dari lu nih. Bobo santri, lu bobo makanan santri. Gua juga santri kali. Tom. Gue mau ngingetin lo. Lo inget waktu bersihin kandang ayam? Ingat lo, saat lo mau ngasih makanan sama tuh ayam. Ingat? Yeah. Lo saat itu pun punya duit banyak, bener. Orang kaya, bener. Apa bisa dengan duit lo, dengan kekayaan lo bisa maksa semua ayam yang di situ buat makan makanan yang lo kasih sama tuh ayam? Enggak. Selanjutnya, waktu lo ngosek kamar mandi, waktu lo bersihin kamar mandi, waktu lu makan nasi cuma sama kecap doang, tuh duit yang lu punya bisa buat keadaan berubah, bisa bikin lu seneng, bisa lu bikin makan nasi pakai ayam, pakai daging, pakai kebo, pakai sapi, bisa? Kagak bisa, Bang. Nah ini nih. Iya, Poy. Sorry. Namanya juga pikiran gua lagi kalut, Poy. Poy, gua udah mulai nggak betah nih. Pengen kabur gua. Iya, tapi gue takut sih. Soalnya bokap gue pernah ngancem gue, Poy. Kalau gue kabur dari pesantren ini nih, gue gak dapat warisan. Bisa rusak hidup gue ntar kalau gak dapat warisan. Penyidak. Apa? Gimana kalau kita kabur ke hotel, jangan ke rumah. Hotel safety. Lu bisa ngumpet, lu bisa ketahuan, ma baba lu puyang datu nyariin. Satu lagi. Iya benar, Boy. Gue juga mau ke hotel. Tapi ada masalah, Boy. Dompet gue udah tiris, duit gue udah habis. Gak cukup buat bayar hotel. Hah, lemas gue dengernya. Lu gak totalitas lu soal kaya. Gue pikir lu bakal terus punya duit.